السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واغفر لنا في الاخره والاولى واذهب وزنا قلبنا في الدنيا والاخره رب, رب... انا نريد تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير tafakir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala kita masih membahas kitab Safinatun Najah sampai pada rukun-rukun sholat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam telah kita bahas rukun-rukun sholat kali ini memasuki pembahasan rukun sholat yang ke tujuh saya sampaikan dulu yang pertama adalah niat yang kedua takbiratul ihram yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu yang keempat membaca surat al-fatihah yang kelima ruku keenam i'tidal enam pembahasan ini sudah kita bahas sedikit banyaknya Keterangan penjelasan yang ada di dalamnya yang wajib kita ketahui dan kita pahami untuk sahnya perbuatan tersebut, walaupun ada yang masih kita tinggalkan untuk fase berikutnya, yaitu tentang syarat membaca Surat Al-Fatihah, juga syarat takbiratul ihram akan kita bahas lebih panjang pada fasalnya. Lah kali ini rukun salat yang ketujuh yaitu as-sujudu sujud. Nah, al-i'tidalu. Nah, ya, Rukun yang ketujuh yaitu al-i'tidalu, i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu kalau definisi bahasa al adalah al-istiqomah lurus iqtidal itu adalah lurus istiqomah lurus kenapa kok dinamakan istiqomah lurus ya karena tidak belok ke kanan atau ke kiri kencang Terus dia menatap depan Tidak melihat kanan kiri apalagi belakang Nah itu lurus nah. Kalau menurut syariat Arti iktidal adalah Audul musalli ila alaihi gobla ruku'ihi Kembalinya orang yang sholat Keperbuatan yang ia lakukan sebelum ruku Kembalinya orang yang sholat ke perbuatan yang ia lakukan sebelum ruku Apa yang dikerjakan sebelum ruku? Berdiri Untuk membaca surat Al-Fatihah Atau pengganti berdiri ba Bagi orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu atau bagi orang yang sholat sunnah yang diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan berdiri walaupun mampu berdiri. Lah kembalinya orang yang sholat ke perbuatan sebelum ruku. Nah, jadi dia kembali ke berdiri. Atau kembali ke duduk sebagaimana ia lakukan sebelum ruku. Sholat sunnah dengan duduk. Kemudian dia ruku. Setelah rokok kembali lagi, duduk. Nah, berarti apa? Itidal itu adalah nama kembalinya orang yang sholat ke perbuatan yang dilakukan sebelum rokok. Jelas ya? Hmm. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang panjang ketika mengajarkan orang yang tidak benar di dalam melaksanakan sholat. Nabi mengatakan kepadanya, "Sumarfa tak tadilah Setelah Nabi mengajarkan kepada dia ruku, Tumaknina nina dalam ruku, lalu Nabi mengajarkan kepada dia sumarfa, kemudian berdirilah atau angkatlah Hatta tak tadilah kok iman sehingga kamu berdiri dengan tegak atau berdiri dengan sempurna. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, La tujziu salatul rajuli hatta yuki ma minar ruku iwas sujud. Tidak sempurna atau tidak sah salat seseorang sehingga ia menegakkan punggungnya dari rukuk dan sujud. Artinya apa? Dari merunduk. Ketika dia rukuk, merunduk. mengkong kan gitu ya. Lah tidak sah sholatnya kalau dia dari rukuk ini tidak menegakkannya. Harus tegak. Kalau belum tegak, si mengkong kembali, apa langsung sujud? Tidak sah. Karena apa? Belum tegak sempurna harus tegak sempurna karena itu di riwayat yang lain Sayyidina Aisyah mensifatkan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata apa fa idza kana idza fa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman Ketika Sayyidatuna Aisyah mensifatkan sholatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau berkata Nabi tidak mengangkat kepalanya dari rokok untuk sujud kecuali telah berdiri dengan tegak. Jadi berdiri dari rokok tidak sujud kecuali berdirinya ini tegak. Itu sifat salatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk salat sebagaimana beliau salat. Salu kamar aitumuni Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah salatnya Nabi seperti itu. Bangunnya dari rokok ke iktidal itu berdiri tegak. Jadi berdiri tegak baru setelah berdiri tegak Rasulullah berangkat untuk sujud. Kalau masih belum berdiri tegak sujud tidak sah. Apalagi tegaknya dorong berhenti belum berhenti. goyang langsung sujud tambah tidak sah. Paham ini ya? Lah syaratnya itidal, syaratnya itidal ini sama dengan syaratnya Ruku kemarin ada enam, ada enam syaratnya. Tapi perbedaannya, kalau ruku kemarin kan membahas tentang ya, membahas tentang Ya, nah, Ini ada kesamaan, ada keserupaan. Pertama, keserupaannya syaratnya yang sama, perbuatan sebelum tidak harus sah. Dalam rukuk kemarin ada syarat ini. Perbuatan sebelum iktidal harus sah. Apa perbuatan sebelum iktidal? Rukuk. Rukuknya ini harus sah. Rukuknya sah, baru iktidalnya bisa sah. Rukuknya enggak sah, iktidalnya enggak sah. Kenapa? Kalaupun dilakukan iktidal, tidak dianggap dia beriktidal. Seperti yang sudah kita gambarkan di pertemuan kemarin, ada orang lupa nggak ruku, oh, bukan nggak ruku, rupa e, di berdirinya nggak baca fatihah. Syaratnya sahnya ruku harus sah di saat berdiri. Lah saat berdiri itu diwajibkan membaca fatihah. Lupa dia nggak baca fatihah. rokaat kedua baru sadar. Maka dia langsung apa? Ruku. Karena apa? Belum sampai ruku saat itu. Sadarnya ruku. Lah baru ruku ini sah. Kenapa? Sudah. Nah, jadi ketika dia lupa baca fatihah, kemudian dia baca fatihah. Setelah baca fatihah ingat dia lu iya. Rokat tadi belum baca fatihah. Ya sudah. Ini berarti rokat pertamanya. Dia ruku baru sah. Kalau tadi enggak sah. Tapi batal. Ya enggak batal. Karena lupa. Ditinggalkannya karena kalau sengaja, sengaja beda lagi, sengaja nggak baca fatihah, ditinggalkan fatihah, baru dibaca di rokaat kedua, ya nggak sah sudah sholatnya. Ini juga gitu Rokoknya gak sah. ya rukuknya nggak sah, tidaknya ya nggak sah, harus sah, rukuknya baru sah tidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada tujuan dari berdiri atau berpindah dari rukuknya kecuali untuk i'tidal. Jadi rukuk mengangkatnya dia atau bergeraknya dia berubah berpindah dari rukuk ke i'tidal itu memang tujuannya i'tidal. Itu baru sah. Kalau ada tujuan yang lain sengaja ataupun refleks kaget anaknya mainan bola dari belakang bola masuk di tengah-tengah sholat pas dia ruku kaget jengkat ngadek berdiri dia karena kaget pikir apa gitu berdiri atau nggak taunya muncul ular misalnya baca su apa e, tas begini berdiri agak merem subhanallah belazim. agak merem Mel gini nah, buka mata ular tolong misalnya ini lah berdirinya bukan tujuannya tidak kaget. Lah ini nggak sah. Kenapa? Tujuannya bukan e tidak. Nah, harus tujuannya e tidak. Tidak boleh tujuan yang tidak nah, tegak. Nah, tegak berdiri tegak. An yang siba fakoro bahri. Kemudian yang keempat tumak ninah. Dan ini nanti akan dibahas menjadi rukun yang setelahnya. Yang keempat, yang kelima, tumak ninanya harus dilakukan dengan yakin. Tidak boleh ragu, nanti akan kita bahas di rukun berikutnya. Yang keenam, ala yutawilahu. Iktidilnya tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh lama-lama. Melebihi Surat Al-Fatihah ini melebihi ukuran membaca surat Al-Fatihah. Ini tidak boleh panjang dalam iktidal. jadi, tidak boleh kita berdiri lama-lama. berdirinya nggak boleh. Apalagi sampai ukuran membaca surat Al-Fatihah, atau bahkan lebih nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa iktidal itu rukun yang pendek. Rukun yang pendek tidak boleh dipancangkan, tidak boleh dilamakan. Kalau dilamakan, membatalkan sholat. Pendapat yang kedua, iktidal rukun yang panjang. Maka boleh dipanjangkan, bahkan melebihi daripada ukuran membaca surat Al-Fatihah tapi makruh. Ya, dipanjangkan makruh. Jadi tidak bukan rukun panjang, eh, rukun panjang. Jadi boleh dipanjangkan tapi makruh. Ya, berarti kalau boleh dipanjangkan nggak batal salatnya. Karena nggak batal salatnya karena itu memang rukun panjang tapi ada kemakruhan. Ya, ada kemakruhan kecuali di rokaat kedua atau rokaat terakhir itidal di rokaat terakhir bukan rokaat kedua itidal di rokaat terakhir dari setiap sholat sholat sunnah goblia ba'dia duha wetir eh? atau sholat fardhu lima waktu ataupun jumat Iktidal rokaat terakhir Bagi Pendapat atau untuk pendapat Yang menganggap bahwa Iktidal itu rukun pendek Khusus iktidal rokaat terakhir Bebas Dalam arti boleh panjang Ini bagi pendapat Yang mengatakan bahwa iktidal rukun pen pendek Tapi kalau iktidal Dikatakan rukun panjang Makro dipanjangkan itu di selain rokaat terakhir. Tapi kalau yang mengatakan bahwa itu, itu rukun pendek, ini maka tidak boleh dipanjangkan. Di selain rokaat terakhir nggak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan, membatalkan. Itu rokaat terakhir nggak apa, apa dipanjangkan. Dipanjangkan dengan apa? Kunut. seperti di salat subuh atau di rakaat terakhir dari sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadhan. Kan gitu ya, malam 15 orang-orang membaca kunut. Imam-Imam baca kunut di dalam witirnya, sunnah. Bukan subuh, bukan apa witir di pertengahan kedua bulan Ramadhan, tapi dia baca kunut nggak masalah gak apa-apa, baca kunud dipanjangkan nggak masalah, baik bagi pendapat yang itu mengatakan rukun pendek atau pendapat yang mengatakan rukun panjang, kalau yang mengatakan rukun pendek itu nggak membatalkan sholatnya, kalau yang mengatakan rukun panjang tidak makruh nah, kenapa? karena roka'at terakhir Jadi itu yang terakhir syaratnya tidak. Jadi tidak boleh dipanjangkan melebihi ukuran bacaan surat al fatihah bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak adalah rukun yang pendek selain di rokaat terakhir. Tapi bagi yang berpendapat bahwa tidak itu bukan rukun pendek, maka syarat keenam ini nggak nggak ada. Tapi makruh. lah disunahkan ketika e ayat ini membaca doa lah membaca doanya ini bersamaan dengan bergeraknya dia dari rukuk ke e iddal sambil mengangkat kedua tangannya jadi membaca doa sama mengangkat kedua tangan dan bergerak berdiri ke tidal itu barengan dari rokok. Di rokok dia. Ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamida itu kan doa. Lah ketika mengucapkan sami Allah ini bareng dengan mengangkat Mulai berdiri ke iktidal dan mengangkat kedua tangannya. Selesainya doa dengan keadaan berdiri tegak dan sambil meletakkan tangannya lurus atau kembali seperti sebelum ruku menurut perbedaan yang yang ada dengan selesainya doa. Dengan selesainya sangat sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kata sami Allahu liman hamidah. Itu sunnahnya dan afdolnya. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu rukun yang ke-8 tufi fi tumaknina dalam iktidal. Apa itu Tumaknina? Seperti di pertemuan yang lalu Tumaknina itu adalah... Sukunun Baina harokate. Diam, tenang di antara dua gerakan. Kalau ini berarti antara dua gerakan. Gerakan ruku sampai berdiri. Tenang. Sebelum su, sujud. Jadi Tumaknina gerakan yang dilakukan dari ruku untuk iktidal lah dan sujud lah di antara iktidal dan sujud ini diberhentikan dengan diam kalau tulisan itu sepasi diam berapa lama minimal ukuran subhanallah lah tuh makninya harus dilakukan dengan yakin kalau ragu ngulangi tumak ninanya. Ya, tumak ninanya bukan etidalnya, Ngulangi untuk tumak ninanya. Kalau ragu. Tapi kalau yakin ya sudah nggak perlu ngulangi. Jadi harus yakin. Ragu tumak nina apa enggak ya. Ya berarti harus ngulangi. Ngulangi tumak ninanya bukan ngulangi tidaknya. Ngulangi tumak ninanya. Jadi etidal dengan tumak nina. Nah, ini mudah-mudahan Tambahan dua rukun ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma, Amin. Nusallahu alaihi wasallam. Muhammadin